Halo, selamat pagi kawan-kawan dari Edmonton, Kanada. Selamat datang lagi di videonya Sopir Truk Kanada. Hari ini saya berada di Edmonton, sekitar 350 km dari kota saya di Calgary. Rencananya saya mau balik Calgary setelah diloaded sama ketchup. Ketchup itu adalah saus tomat. Orang-orang di sini bilangnya ketchup. Jadi sebenarnya itu saus tomat yang disaset-saset begitu. Sekarang saya sudah berada di pabrik ketchupnya. Saya lagi nunggu, kata loader tadi ketchupnya sekitar 18 palet. Itu akan sangat berat kawan-kawan, sangat berat. Dan karena saya punya pickup hari ini, saya bawa trailer yang akselnya 3. Jadi lebih banyak akselnya itu akan lebih banyak kita bisa bawa beban. Ya pokoknya begitulah explanation-nya, nanti saya akan keluar. Saya akan jelaskan berapa berat kita bisa bawa dengan truk-truk atau trailer-trailer yang bersumbu-sumbu 2 atau bersumbu 3. Kita keluar yuk. Nah kawan-kawan, saya sudah berada di luar. Sekarang saya akan jelaskan bagaimana aturan-aturan berat di Kanada. Oke. Di bagian depan ini namanya steering axle. Jadi bannya cuma satu atau axle-nya cuma satu. Di bagian ini hanya bisa menjangkau, tidak boleh lebih dari 5.500 kg di steering axle. Ayo kita jalan ke belakang dan lihat drive axle. Yang ini namanya drive axle, jadi dia punya dua axle. Kalau dua axle begini, dia mampu membawa load tidak lebih dari 17.000 kg. Jadi yang dua axle tidak boleh lebih dari 17.000 kg. Kita berangkat ke belakang lagi. Nah, karena ini trailer yang saya bawa hari ini 3 axle, jadi ini mampu atau boleh mengangkut tidak lebih dari 24.000 kg. Kalau 3 axle begini, kita bisa angkut 24.000 kg. Kalau 2 axle sama dengan drive axle, hanya bisa mengangkut 17.000 kg. Nah, ini 3 karena saya load saya agak berat hari ini balik ke Calgary, jadi saya ambil yang 3 axle agar mampu membawa load tidak lebih dari 24.000 kg. Nah, itulah penjelasan sederhana saya tentang berat atau aturan berat di Kanada. Steering axle tidak boleh lebih dari 5.500 kg. Drive axle, which is 2 axle, tidak boleh lebih dari 17.000 kg. Dan trailer axle, kalau itu axle-nya 2, tidak boleh lebih dari 17.000 kg. Tapi kalau 3 axle, tidak boleh lebih dari 24.000 kg. Kita lanjutin nanti ketemu di penimbangan. Oke? Barangkali setengah jam lagi saya akan siap untuk berangkat karena ini sudah setengahnya di load. Setengah jam lagi saya akan berangkat, nanti kita jumpa lagi di penimbangan. Trailer sudah penuh, berisi ketchup, dan saya siap untuk melanjutkan perjalanan lagi. Simak terus ya. Thank you.
Nah, kawan-kawan, saya sudah dekat dengan skill station namanya. Kalau di rumah itu timbangan. Tempat menimbang truk. Dan lampu merahnya menyala. Kalau lampu merah menyala, kita bisa lihat lebih dekat lagi. Kalau lampu merah menyala seperti ini, kita diharuskan untuk masuk. Kendaraan yang beratnya lebih dari 4.500 kg harus masuk. Nan 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나 그런 나를 안 보며 왜 그러냐고 묻네 너 때문에 I'm going 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 crazy I'm going 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 crazy 무뎌져버린 내 가슴이 뛰어 I'm going 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 crazy yeah. 시간은 계속 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐 하지만 성급한 나의 고백을 넌 거절할까 두려워서 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 네가 제일 좋아하는 게 뭐냐고 물어본 나 그런 나를 넌 보며 대답 없이 미소만 짓는데 I'm going 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 crazy I'm going 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 crazy 무뎌져버린 내 가슴이 뛰어 I'm going 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 crazy yeah. I'm going 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 crazy 어쩔 수 없는 걸 널 보면 아무런 일도 할 수 없는 걸 I'm going 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 crazy 오늘은 너에게 내 맘